dari Enggak Merasa. Enjoy. Hai, karena kita masih awal banget, kita kenalan dulu kali ya. Gue Adele Salsabila, biasa dipanggil Adele. Gue tinggal di Bekasi. Nama panjang gue Ranjani Nur Fatimah, biasa dipanggil Jani. Gue juga domisili di Bekasi nih. Kita ini maba 2021 di salah satu kampus terkenal di Jakarta. Jujur nih ya, buat podcast ini tuh pertama kali buat gue. Iya, bener banget. Tapi gue excited sih buat bikin podcast ini. Sebelumnya gue juga pengen bikin podcast, tapi ya baru kesampaian sekarang. Gak apa-apa lah ya. FYI, kita sama-sama introvert loh. Anak-anak introvert kan lihat gak sih? Kayak pengen lebih dikenal pakai anonim aja. Kebetulan juga kan kalau bikin podcast ini gak butuh banyak orang buat kontribusi kan? Jadi ya enak aja. Nah iya, makanya gue pilih media ini buat pengerjaan tugas gue ya, karena gue nyaman dan gue mau podcast ini tuh gak sekedar buat tugas aja gitu loh, tapi tempat buat gue sharing. Gue belajar dari Jani dan harapannya Jani dan lo semua bisa belajar juga dari gue. Setuju banget sih gue sama lo, Del. Gue bener-bener berharap podcast ini tuh bisa grow dan kasih banyak benefit buat kalian yang dengerin podcast kita. Menurut gue podcast ini tuh kayak lebih ke wadah buat curhat ya dari real life yang sucks dan boring ini. By the way, kita di sini mau ngapain sih, Jan? Jadi sebenarnya kita buat podcast ini tuh buat project di salah satu matkul kita nih, gengs. But I hope podcast ini tuh tetap long lasting dan bisa konsisten buat uploadnya. Amin, doain ya guys. Oke, okay, next, niatnya podcast kali ini tuh buat pengenalan aja, biar kalian kenal kita lebih dalam dan tahu nih ke depannya kita mau ngapain aja. Iya benar, jadi podcast ini tuh dibuat untuk ngebahas berbagai kutipan, bahkan isu yang relate sama kehidupan kita dari perspektif kita yang pastinya berbeda ya kan. Berhubung kita sama-sama muslim, jadi kita nanti mau ngebahas seputar self-improvement. Ya tujuannya biar kita bisa saling menguatkan ya, karena rata-rata usia kita tuh lagi hetik-hetiknya sama circle overthinking dan kawan-kawannya. Selain itu, kita juga mau sharing konten tentang pendidikan juga. Harapannya biar kita bisa saling belajar, lo dan gue bisa nambah juga ilmunya. Tapi gue mau garis bawahi dulu nih, kalau podcast kita ini tuh ngebahas dari perspektif kita. Kalau memang gak sesuai sama kalian, ya gak masalah. Jadi lebih kayak bincang-bincang santai aja ya kan? Nah, buat lo yang pengen tahu lebih jauh tentang Genggam Rasa, langsung aja kepoin Instagram kita di @genggam.rasa. Instagram kita tuh isinya kayak gak jauh-jauh dari quotes, or maybe kedepannya bakal ada konten yang menarik nih. So, patengin terus ya. Dan gue mau ngucapin makasih buat kalian yang udah mau hadir dan nemenin kita dari awal. Dan jangan lupa follow podcast kita ya, supaya lo gak ketinggalan sama konten terbaru dari kita. Bye!